Kayaknya aku mau suka. Selamat sore Kalista. Hari ini Kalista lagi buka paket, teman-teman. Dapat paket dari siapa Kalista? Dari Mama. Ini bendanya. Tahu dari siapa? Dari Mama. Ini adalah buat biar kecil. Apa lagi? Bisa pasangin raksasa segede ini. Tidak. Kita buka ya guys. Itu isinya apa Kalista? Belum tahu. Bahasa Jepang. Oh, dalamnya. Ini bahasa Jepang. Coba dibuka Kalista. Udah banget. Oh, ada Doraemon. Ada Doraemon. Teman-teman mau lihat? Iya nih. Isinya apa nih Kalista, penasaran nih teman-teman. Jangan-jangan isinya kulkas. Kulkas apa bisa? Enggak ya Taya. Wow, apa itu? Tunjukin dong sama teman-teman. Isinya apa? Apa itu Kalista? Tunjukin dong sama teman-teman. Aku dapat kipas angin. Wow. Tapi kipas anginnya Doraemon. Hello Kitty apa Doraemon? Coba tunjukin luarnya. Oh, gambarnya Doraemon ya? Ini belakang. Kayak Hello Kitty. Ini belakang. Dipakai buat apa kipasnya kali ini? Ayo kita buka. Biar gak sumuk. Oke, coba buka dong. Bisa nggak mukanya? Coba buka Kalista. Wow, kipasnya Hello Kitty. Kenapa? Casnya jatuh. Loh, copot lagi. Cuman ini pak, ya kan? Coba kamu pasang, bisa nggak? Pasang sendiri bisa nggak? Kipasnya masih dirakit ini sama Kalista teman-teman. Tapi aku nggak ada. Apanya? Iya ini rusak ini. Patah. Mah diretur patah ini. Gimana? Terus pakainya gimana dong? Rusak barangnya. Terus kedepannya kan ini patah guys, ini udah bisa dipakai lagi. Coba. Halo, Hello Kitty. Iya. Tuh kayak sobat. Pas. Hadap sini Kalista, kipasnya. Wow, dingin ya? Dingin. Harganya berapa Kalista? Nggak tahu. Kok di sini nggak ada harganya ya? Ini kali. Mana ya? Nggak ada harganya. Produksi Jepang. Iya.
Ini artinya. Jepang apa Cina? Jepang. Jepang. Dan nyalain. Ini Hello Kitty guys, jadi kalau dinyalain ya itu kayak Hello Kitty biru. Gitu. Matinya sudah mati. Belakangnya kayak gini. Terus anginnya itu jadinya 1, 2, 3, 4, 5. Bentar, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. Coba kita ingin kegunting. Kalau lagi panas, kalau lagi bensin tuh cocoknya pakai ini guys. Bisa nyala ya Kalista ya? Ma, nggak bisa matikan. Nggak bisa matikan. Udah, pencetnya kenceng.